Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Dopa Channel, Datu Sri Anwar Ibrahim. Ya, sekembalinya dari lawatan negara ke dari negara Pakistan. Ya, kini ya Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim ya berada pula dalam satu seminar 100 tahun Sabah ya untuk seabad ya pemikir kemiskinan. Sabah ini adalah boleh dianggap sebagai wira bangsa ya pemikir kemiskinan, perjuangan kemiskinan dan sebagainya. Jadi saya membawakan anda sahabat semua untuk mendengar message ucapan daripada Perdana Menteri dalam seminar ini yang baru saja berlangsung sebentar tadi. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Naib Chancellor dan keluarga UPSI dan Zulfitri dan keluarga Benevolent dan rakan-rakan saya muliakan. Saya utamanya mohon maaf kerana terlambat sikit tadi, baru pulang dari Pakistan dan singgah 4 jam di Dhaka, Bangladesh. Dan Muhammad Yunus itu sahabat lama dan dia menduduki pemerintahan interim telah menggalakkan politik yang mencemaskan yang ditunjangi oleh anak-anak muda yang menuntut perubahan, menolak rasuah dan penyelewengan. Sebab itu saya sampai sebentar sekadar memberikan dorongan dan dukungan dan mengucapkan selamat kepada usaha sahabat saya dalam menenteramkan keadaan dalam pemerintahan sementara sebelum diadakan pilihan raya dalam beberapa ketika nanti. Baik, hari ini hari yang bermakna dan terima kasih Fitri dan rakan-rakan yang memaknai ya, perjuangan, sumbangan, pencerah dan pencetus idea kebangkitan, semangat kebangsaan dan semangat kesedaran bangsa iaitu Zainal Abidin Ahmad Zamba. Sering kali saya ungkapkan pandangan pemikir Perancis Muslim Roger Garaudy yang mengingatkan kita bahawa mengenang tokoh silam itu bukan sekadar bury the ashes of the dead but to rekindle its flame. Bukan pesta-pestaan sekadar membakar menjadi debu tetapi menyemarakkan idea dan semangat luhur. Dan sebab itu saya ucap terima kasih kerana nampaknya ini dilakukan supaya ada kefahaman. Zaba itu unik sebagai penamba pembaharuan yang disebut oleh Naqib Al-Atas seolah seorang pemukul rebana yang bunyi dan gegarannya harus sampai ke zaman kini. Dan kalau disusuli oleh pejuang dan pemikir bangsa berikutnya, Profesor Engku Aziz, kedua-duanya guru kami, ya, yang menyatakan Zamba itu pengungkap, pembicara umat bangsa tentang kemiskinan dan pemikirannya itu jauh melepasi konteks zamannya. Ini yang beliau tukis dalam Footprints and Sand of Time from Engku Aziz to Zamba. Jejak-jejak di pantai zaman dari Zamba ke Engku Aziz. Sudah bayangkan di masa umurnya 20-an, beliau telah menulis tentang the poverty of the Malays, salvation of the Malays.
Tapi yang menariknya, yang saya sebut sebagai unik, kerana dia bicara dari sudut pelbagai dimensi. Kemiskinan, pelbagai dimensi. Yang kemudian suka ditangkap oleh para ekonomi, ahli ekonomi, malah perencana di peringkat awal kemerdekaan, sesudah kemerdekaan negara, sesudah kemerdekaan. Kerana seperti yang dibaca tadi oleh saudara Zamri, ya, itu bahasanya bahasa mudah, bahasa zaman Zamba. Kalau kita sekarang kita sebut kurang-kurangnya multi-dimensional index. Index pelbagai dimensi yang sekarang banyak ditekankan oleh Profesor Fatimah Kari dari Universiti Melayu. Tapi kalau di idea awal ini dicetuskan oleh Zamba, bagi saya agak aneh juga. Kerana saya hanya menghadam hal ini setelah membaca umpamanya Frantz Fanon, The Pedagogy of the Oppressed, di mana kemiskinan itu melibatkan juga soal sikap, soal nilai, soal kepercayaan, dan bukan sahaja kemiskinan dari sudut harta. Ataupun kemudiannya, penjelasan Samir Amin, ahli ekonomi, sosok kiri sedikit yang akan saya singgung kemudian. Tapi apa yang disebut tadi oleh atau dibacakan dari nukilan Zamba, miskin pada wang ringgit dan harta benda, itu biasa yang kita faham sekarang. Miskin pada hemat dan cita-cita, hilangnya putus harapan, kalau lagu Melayu lama itu, putus harapan selepas gagal cinta. Ini putus harapan. Ini dalam konteks ini berbeda. Ini bicara dengan anak muda, kalau putus harapan dia fikir cinta saja. Baik. Miskin pada pelajaran dan latihan pengetahuan. Miskin pada alat-alat kelengkapan otak. Dan pada beberapa sifat-sifat keperangaian yang tinggi dan mulia. Istilah sekarang miskin akal budi. Jadilah mereka tidak dapat tiada daripada tersangkut dan ketinggalan dalam perjalanan bangsa-bangsa. Ini disebut dalam konteks terbatas multidimensional index. Sebab itu dalam membicarakan soal kemiskinan dan mengatasi permasalahannya, kerangka idea itu harus jelas. Tidak sama sudah. Sudah lihat bahawa selepas kemerdekaan dalam hambatan soal kemiskinan diluncurkan banyak buku Revolusi Mental. Itu di antara lain yang juga disanggah oleh Hussein Al-Attas. Kerana pandangan tentang kemiskinan itu terletak hanya pada sikap. Dan sikap itu sikap rakyat. Mengapa tidak di sanggah sikap pimpinan? Apakah nasib rakyat itu kerana sikap rakyat? Atau apakah ada kemungkinan kerana sikap, kebajatan, kerakusan atau rasuah pimpinan? Itu hal-hal yang harus kita bicarakan dalam konteks zaman ini setelah melihat kerangka idea yang dilontarkan oleh pemikir bangsa Zamba. Saya sebut tadi Frantz Fanon. Kerana Frantz Fanon menyatakan sikap itu, sikap permissiveness dan mengalah itu kerana tekanan dan asakan penjajahan yang tidak memberikan peluang harapan kepada mereka. Jadi biasanya orang yang dijajah itu merasakan mereka itu kehilangan semuanya. Tidak punya harapan untuk bangkit semula. Dan hilang kecerdasan
dan lebih parah bila hilang keyakinan dan adab. Dari dalam Pedagogy of the Oppressed, Frantz Fanon ini psikiatris dari France, kemudian merasakan terharu dan terkesan dengan penjajahan Prancis di Algeria, terus meluru ke Algeria bersama dengan pejuang-pejuang kebangsaan di Algeria dan melihat sosok yang harus dirubah, sikap yang harus dirubah, kerana kalau dilepaskan begitu mereka ini sikapnya lemah. Dan sarjana dan elit pada masa itu dari Algeria, Melayu, Filipina itu terbawa menghirup idea barat dan penjajah itu juga. Untuk dianggap sebagai elit, dia mesti mewakili sosok barat. Kalau menekan elit, dia mesti bangga dan terpegun dan kagum dengan idea asing yang menjajah beliau. Awal daripada itu, kalau sudah ikuti pamannya perjuangan kebangsaan Filipina, Jose Rizal, pencetus penggagas perubahan kesedaran rakyat Filipina, dia menulis tentang The Indolence of the Filipinos. Ini dianggap kemalasan, kelemahan orang Filipina mengikut kacamata penjajah Spanyol. Tapi kalau diteliti, Spanyol sebelum kedatangan penjajah itu sudah hebat perdagangannya, sudah menjalar hubungan antara bangsanya, dan pelabuhan-pelabuhannya, dagangan antara bangsa berkembang dan meriah. Tetapi bila datang satu teknologi ketenteraan dan penjajahan Spanyol, maka dijajah, dirompak kekuasaan, dirompak kekayaan, dan dilemahkan semangat rakyatnya. Jadi itu jawapan Jose Rizal. Tapi sudah jangan heran, kerana di kalangan pemikir-pemikir Melayu lainnya, pada ketika itu ramai mengatakan, ya, memang budaya Melayu ini malas. Memang sukar ada perubahan. Padahal kalau kita lihat umpamanya Zamba, dia memberi kesan pada beberapa pandangan tentang beberapa sifat yang lemah dan tercela, tetapi menggagas pembaharuan. Kerana kelemahan pendidikan, kelemahan pendidikan itu kerana penjajah tidak menyediakan prasarana. Bayangkan semasa kemerdekaan, mencapai kemerdekaan, berapa sekolah menengah yang ada? Mungkin 2-3 di Perak, 2-3 di Pulau Pinang. Jadi maknanya peluang itu tidak ada, jadi kita terperangkap, dan kemudian elit bangsa sendiri pun mula yakin dengan pandangan penjajah dan tidak melihat kelemahan mereka dan kelemahan penguasa. Sebab itu di kalangan sarjana kita muncul umpamanya penerus penggagas perubahan ini seperti Hussein Al-Attas. Said Hussein Al-Attas menulis dua karya yang penting, The Myth of the Lazy Native, Mitos Pribumi Malas, dan juga Intellectuals in Developing Societies, Intellect di negara berkembang atau membangun. Di mana disentuh tentang sikap bebal, yang disebut bebalisme, dan fe'el orang akibat dari beberapa rencana penjajah yang menyebabkan pemikiran perancangnya, elitnya, sehinggalah ke rakyat disebut pemikiran yang terperangkap, the captive mind, including captive mind in development studies. Jadi saudara, sebab itu dalam soal penyelesaian masalah kemiskinan yang kami dalam Kerajaan Madani jadikan suatu yang tonggak,
itu harus diperangi kerana dia melibatkan usaha pelbagai dimensi. Perubahannya harus struktural. Ini yang disebut oleh sarjana ekonomi sosok kiri sebut tadi, Samir Amin. Memahami masyarakatnya dulu. Mengkaji masyarakatnya, bukan hanya memperkenalkan beberapa projek. Ini yang disebut oleh Samir Amin. Ya. Kita mula dengan kerangka pemikirannya dulu. Bagaimana kita analisa masalah kemiskinan, masalah rakyat yang 100 tahun dulu disinggung oleh Za'bah. Melihat masyarakat itu dari pelbagai aspek. Kemiskinannya dalam pelbagai aspek. Ilmunya, perangainya, pendidikannya. Menurut Samir Amin, the only possible science is the science of society for social reality is one. It is never economic or political or ideological. Jadi pendekat pemahamannya harus lebih tepat, ya, lebih menyeluruh. Dan yang kita lihat sekarang ini yang juga melibatkan soal tata kelola. Jangan dipikirkan dalam pelaksanaan hanya melaksanakan projek. Kita lihat apakah dasarnya jelas, betul. Kerana ia melibatkan juga perubahan struktural yang kemudian diulas oleh Profesor Aziz tahun 60-61 dan juga Syed Hussein Ali. So, ahli kajian masyarakat yang terkenal yang menyebut tentang susun lapis dalam masyarakat dan melihat dari segi masyarakat tempatan itu sama ada di Kerdau di Pahang, di Bagan di Batu Pahat dan satu lagi tempat di Kedah. Dia tengok, lihat seluruh aspek masyarakat itu dari segi kepercayaan agamanya, sikapnya, hartanya, perangainya, walaupun mereka tak tekankan perangai sangat, ya. Soal yang saya sebut akal budi, soal akidah, akhlak, itu yang kita kemudian gagasan anak-anak muda 70-an lebih kuat menekankan hal itu supaya ada perimbangan yang jelas. Tapi apa yang disebut di sini dalam Kuaziz, dalam kupasan Kuaziz, itu balik kepada permasalahan kemiskinan. Dia bukan soal projek bantuan rakyat sahaja. Dia mula daripada melihat kepada punca kemiskinan menurut Kuaziz. Apa dia? Isu milik modal dan tanah. Isu pemasaran yang disebut low capital. Pemasaran apa dia? Irregularities in the marketing infrastructure. Kecelaruan dalam sistem pemasaran. Jual di pantai remis, ikan RM2. Sampai ke Ipoh dah RM6, sampai ke KL dah RM12. Jadi dia ada irregularity, dia kecelaruan ini tidak akan membantu nelayan yang miskin. Jadi kalau kita projeknya seperti mana kerajaan lakukan juga, bantu rakyat miskin di Pantai Remis, tetapi tidak membetulkan penindasan oleh orang tengah, dia juga akan menunjukkan ada ketempangan dari dasar itu. Jadi low productivity akibat low capital, irregularities in the marketing infrastructure. Nah, ini masalah yang kita tekankan. Sebab itu kalau tanya jentera semua ada, apa yang kurang di Malaysia? Kita sebut pemasaran, sama. Ikan, dulu maju ikan, sekarang lembaga kemajuan ikan. Peladang, pertubuhan peladang dan lembaga pertubuhan peladang. Apa lagi? Sebut saja masalah, ada agensi. Tapi, pekebun kecil, RISDA. Felkra.
pembukaan tanah farm felder. Tapi apakah agensi itu diurus dan dilaksanakan acaranya, programnya dengan telus dan bertanggung jawab? Sebagian ya, sebagainya tidak. Dulu saya ingat lagi 80-an masa saya Ketua Pemuda masa itu, Sarani ingat. Di antara kritikan saya keras kepada RISDA ialah, RISDA itu badan pekebun kecil. Diberi dana oleh kerajaan ratusan juta ringgit untuk bantu pekebun kecil. Bukan untuk buat dan bangunkan bangunan dan gedung besar di Kuala Lumpur. Struktur pandangan awal itu harus dirubah. Dan sudah ini yang coba saya lakukan. Walaupun tidak kadang-kadang menyenangkan banyak pihak. Berapa banyak agensi baru-baru ini saya sergah dan batalkan lawatan. Agensi-agensi yang diamanahkan untuk membantu rakyat. Kemudian ambil kesempatan. Ada satu pameran kecil di Berlin. Berapa orang harus pergi? 68 orang. Harganya 3 juta ringgit. Ya. Bayangkan 3 juta ringgit itu untuk badan yang harus di rakyat yang harus dibantu. Sebab itu kita kerangka itu harus betul. Dan tepat apa yang digagaskan oleh Zakba. Miskinan, ya, betul kena sikap. Tapi sikap itu bukan sikap di bawah saja rakyat. Kalau sudah ahli kaji masyarakat, ini banyak profesor sini saya minta maaf lah. Cuma yang nasib baiknya saya banyak juga membaca. Sebab itu ada hikmahnya duduk dalam penjara, banyak masa boleh baca. Umpamanya dalam teori stages of growth, W.W. Rostow, itu teori yang dianggap modernization theory yang dianggap oleh sarjana sebagai suatu yang agak aliran semasa. Tapi disanggah oleh banyak pandangan. Kerana itu teori yang menjurus ke pandangan kapitalis dan oleh penguasa-penguasa besar. Maknanya di kalangan sarjana sendiri pun, pengkritik sosial, ilmuwan, mahasiswa, civil society harus melihat ini dari segi keseluruhannya dan harus mendukung. Sebab itu dalam kerajaan madani ini kita mula dengan tata kelola. Berapa dana satu tahun untuk bantu orang miskin? Malaysia ini belanja di antara yang paling tinggi di Asia untuk bantu orang miskin. It's a big but. Tetapi kadang-kadang tak sampai. Dia bocor, dia tiris, dia salah guna, dicuri. Itu menyebabkan tak sampai ke bawah. Bayangkan kalau 22 bilion ringgit satu tahun dan kita urus dengan baik, dah selesai masalah kemiskinan. Kerajaan silih berganti, Perdana Menterinya, Menteri Kewangannya, partinya silih berganti. Tapi masalahnya masih berat. Sebab itu, bila kita ada kesempatan, peluang, lakukan anjakan dan perubahan ini. Bermula dari atas. Sebab itu tata kelola ini dari atas. Mana mungkin, saudara? Apa hebatnya Menteri Kewangan atau Perdana Menteri? Ya, hebatnya kerana boleh gunakan kedudukan kuasa, memperkayakan diri, isteri, anak-anak. Lingkup negara. Sebab itu, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, bisa bermula di tata kelola, tadbir urus dari pimpinannya dulu. Baik pimpinan kerajaan, atau pimpinan universiti, atau pimpinan jabatan, atau di kampung. Jangan tolak ansur dari memerangi rasuah dan salah gunakan kuasa.
Dan kepada anak-anak muda saya nak terangkan. Bayangkan, kita ambil sikap tegas. Siapa yang punggah kekayaan berbilion ringgit, tak peduli dulu atau sekarang, tindakan harus diambil. Ya. Ini masih juga dijadikan alasan politik. Oh, kesian. Dia lama dulu berjasa. Semua orang berjasa. Ketua kampung berjasa. Pengulu berjasa. Tok Imam berjasa. Tapi apa dengan berjasa itu dia curi duit masjid? Tak boleh. Dan mengapa seorang menteri kewangan kalau kerana fikirkan dia ada jasa, maka dia boleh curi berbilion ringgit? Kalau benar pemimpin-pemimpin Melayu yang rompak harta negara ini yang ada kekayaan berbilion-bilion ringgit. Saya tanya dari dulu. Betul kamu pejuang? Ya, saya salut. Betul kamu akan terus membela nasib Melayu? Ya, saya salut. Kemudian saya kata, kalau betul, berapa harta kamu sekarang? 1 bilion? 2 bilion? Di mana? Di Malaysia? Di Amerika? Di England? Di Eropah? Ya. Berapa bilion? 5 bilion. Ya. Apakah baiknya sebagai seorang pejuang tulen, serahkan balik wang kamu curi itu kepada rakyat dan negara? Nah, kalau itu dapat dilakukan, saudara, apa yang diidamkan oleh Zabar, diulas oleh para sejana, mudah kita selesaikan. Jadi saya himbau di sini, mohon pengertian dan kerjasama ilmuwan pada Hari Akademia Negara ini dan kepada pecinta bangsa dan negara mengenang jasa bapa pemikir bangsa Zabar. Mari kita gunakan ruang ini untuk membina tekad yang baru. Bahawa dalam sejarah mana-mana bangsa dan negara, ada ketikanya di mana diberikan kesempatan untuk memutuskan sama ada kita akan lakukan anjakan ke arah kebaikan atau kekal di takut yang lama. Saya percaya di depan anak-anak muda ini punya semangat, punya cita-cita, punya harapan, punya tekad untuk bawa perubahan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih, jazakumullah khairan kathiran kepada semua yang membantu dan menjayakan. Dan seperti mana yang saya sebut dalam mukadimah tadi, semarakkanlah api ilmu dan risalah perjuangan Zabar sebagai penambah perubahan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri. Dia minta untuk terus kekal di atas pentas. Seterusnya dijemput Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia ucapan daripada Perdana Menteri kita sebentar tadi ya, berkaitan dengan Zabar ini. Seorang wira dan juga pejuang pemikir kemiskinan. Ya, jadi memang layaklah ya untuk diberikan penghormatan seperti mana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Dato' Sri ya dalam ucapannya sebentar tadi yang begitu padu mantap ya. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kanggap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tebuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.